Terima kasih buat rekan-rekan kawan-kawan pelaku industri event yang tergabung di DPD Event Langsung. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan kita dapat berkumpul di pertemuan kedua yang mungkin membaru yang kita dengarkan ada setiap bulan yang pertama di hari kedua komisi karena kumpul-kumpul sambil Arisan semalam dan saya juga. Dan insya Allah hari ini seharusnya Arisan juga dari pelaku event, tapi karena beliau berhalangan hari ini kita ganti dengan event terakhir dari Bang Ipan Bonnya. Dan setiap bulan insya Allah mungkin bulan depan karena berkaitan dengan SPT tahunan ya, mungkin bulan depan kita jadwalkan ada sharing session lagi mengenai perpajakan dan seperti apa yang bisa kita lakukan. Mungkin pertama-tama terima kasih buat tuan rumah hari ini adalah Om Fahmi dari Toyway Project dan Om Beben 38 Manager. Terima kasih atas kerjasama dan keuangan kita selama ini. Mungkin kedua yang belum yang baru bergabung hari ini ada beberapa orang ya yang datang hari ini. Satu, okay. Mungkin boleh perkenalan diri dulu lah hari ini kita mungkin yang baru datang hari ini boleh perkenalkan dulu sebelum. Pak Bambang. Yeah. Oh ya. Yes. Ada. Buat kawan-kawan yang belum yang baru pertama kali hadir, mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari mana dan ya mungkin kita jelaskan sedikit kembali. Eventnya adalah industri event, jadi perkumpulan kita ini adalah gabungan dari seluruh pelaku industri event. Kita kembali bahwa kita adalah perwakilan ke-18 di Indonesia. Jadi kita alhamdulillah diresmikan, dilantik kemarin semoga secara virtual dilantikin tanggal 14 pak, akhir 14 Januari 2021 dan kita sebagai DPD yang ke 18 di Indonesia. Jadi mungkin yang belum tahu bahwa DPD Indo ini semua pelaku, jadi baik itu IO, baik itu persoalan sebagai MC, talent, vendor juga ya, mungkin kata Om Acik pawang hujan pun belum bergabung silakan. Jadi semua pelaku dalam industri event baik itu vendor, talent, IO dan lain-lain bisa bergabung dengan kita dan mungkin kawan-kawan yang intinya tempat kita adalah ajang silaturahmi dan kata Om Ivan Cornel tadi silaturahmi adalah satu untuk memperpanjang umur dan perkembangan dari jauh kita. Oke, mungkin lanjut siapa yang tadi boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum. Salam baru kali ini hadir di Turun Pajar dari Bipus Band. Kalau di pendokaran ini sebagai Big Bossnya atau vokalisnya atau satu jam. Oke, siapa lagi lanjut? Siapa yang dulu? Untuk kita bisa berjaga-jaga. Mau riski ya? Bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Imam, Ulun perwakilan dari Rimbang Organizer. Terima kasih. Ada lagi? Yang baru datang? Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua orang di sini. Kenalkan, menurut Sisi Muhammad Kermana, Pak Jalur bisa dipanggil Bin dari Pani Wali Terpengen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk perkenalan diri. Nama saya Bambang, saya dari Amanah Baru, Banjarbaru. Ini saja, banyak yang sudah kenal tapi banyak yang sudah belum kenal. Terima kasih.
Dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulu Pada Nafra dari Kader Masinese. Mungkin sudah sering kerjasama dengan beberapa rekan-rekan di sini, ataupun
belum, ini mungkin kita masih ada boleh. Ya, kita tunggu lah kapan pandemi ini selesai. Kita berharap event kita bisa jalan kembali normal. Dan ya, Ulun Beben dari Tiga Kamu Manajemen ya, dan juga melanjut masuk dengan tuan rumah kedua. Jadi intinya kalau ada yang bunyi nyung-nyung bunyi pemadam, langsung aja tahu nih, Ben di mana kebakaran? Kalau jadi sampingan memang punya radio juga ya, di J-Radio. Juga jabatan di situ sebagai station manager, sekaligus marketing juga. Jadi mungkin teman-teman yang lagi cari partner ya, untuk event atau mungkin sampingan event, untuk harga kita bisa atur. Ya, sampai itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kawan Run Fahri. Kita ada beberapa kawan-kawan yang di sini yang sudah kenal dan yang belum. Hai Pak Mi. Hai Pak Mi. Hai Pak Mi. Jam 5 nih, Om. Pak Mi ini bisi printingan, jadi kalau ada yang mencetak-cetak harga diskon kalau di lain 20.000 dua ada Pak Mi 11.000. Bisi printingan di sini. Kawan, kalau ada bisi kakak Bobinian, coba dikenalkan. Oke, kalau untuk sekedar informasi, untuk nama-nama forum By The Way Project. Itu bergerak di bidang event organizer, produksi, dan kalau untuk printingan itu namanya By The Way Printing. Nah, kalau kawan-kawan ada gawean-gawean percetakan atau segala, silakan hubungi saya. Kau utang berapa bulan? 7 jam. Kau utang berapa bulan? Kau utang lah. Kau utang lah. Hanyut sama hanyut. Oke, mungkin saja sudah. Selamat. Dari kawan-kawan tuan rumah, dari Om BBN dan Om Fahmi, saya semoga semua saling silaturahmi tetap jalan dan saling sharing pekerjaan ya, karena memang pandemi ini sangat terasa dan PPKM itu kemarin diperpanjang dasarnya. Jadi mungkin mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas kembali. Selanjutnya mungkin saya sedikit mengingatkan untuk registrasi anggota, alhamdulillah buat teman-teman yang sudah masuk di database kami ada 30 industri event baik IPO dan perseorangan, mungkin yang sudah dijampri sama Mbak Neti. Kemudian Mbak Neti ini sekretaris satu, jadi beliau yang kami beri tugas untuk coba mendata kembali. Dan logo yang baru masuk di email sekretariatan baru 15 target kita bersama, mudah-mudahan di bulan ini kita database keanggotaan sudah siap lah. Intinya mungkin memang ada form dari pusat yang mengharuskan ada buat perseorangan atau data sertifikasi. Yang ada sertifikasi monggo, yang tidak boleh koordinasi dengan Ulun atau dengan Mbak Neti, nanti kita ganti dengan surat rekomendasi dari pengurus. Oke, itu. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk sharing session yang kali ini kita akan isi dengan hipnoterapi banget. Hipnoterapi yang akan dibawakan oleh Pak Ivan dan ya, Bapak dan Pak. Titip notis hidup. Belum. Bukan buka pos video ya. Jangan kawal.
kasih Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semua luar biasa sekali saya di kemarin diundang sama siapa ya teman? Pokoknya dari tim adminnya Itendo. Kaipan, Kaipan, bisa kan? Lo terima kabar lagi. Akhirnya saya tanya sama Pak Adin. Oke, ini biar cepat. Nanti teman-teman di sesinya kita ada dua sesi, ada dua sesi. Sesi pertama saya akan sharing tentang sekali lagi ini sharingnya, bukan ngajarin tapi sharing. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tentang teori pikiran bawah sadar, yang ulang lagi. Tapi bagi yang belum, mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena nanti kalau kita link, kita sambung ke agama kita, biasanya connect. Bukan berarti ini pasti benar, enggak. Oke, di sesi kedua nanti kita sama-sama akan belajar relaksasi. Ini teknik ini sudah saya sharing ke beberapa instansi, beberapa bank-bank. Saya tidak boleh sebutkan nama banknya, cukup inisialnya aja ya, BRI, BCA, gitu kan. Sudah sebutkan nama banknya katanya. Nah, biasanya ke teman-teman marketing atau ke teman-teman front office atau ke siapapun. Terakhir saya ngisi ke perusahaan di Banjarbaru distributor telur. Sebelumnya lagi lapalila tuh tiap tahun. Jadi kalau lagi karyawannya kecil, gitu. Sebenarnya ini bukan dari sayanya, tapi dari diri Anda sendiri. Sorry, saya nggak mau timan gitu, karena lagi beda. Jadi harus sorry nanti. Sorry, apa lagi? Ini bunyi. Oke, jadi di santai aja. Di sesi pertama saya akan sharing tentang teori pikiran bawah sadar teori. Nanti di sesi kedua sekitar setengah jam baru kita sama-sama akan merasakan nikmatnya kondisi relaksasi. Bisa nanti untuk menyembuhkan diri sendiri, bisa membuang galau, bisa nanti membuang blocking mental. Jadi blocking mental itu kalau misalnya membuat piane, membuat IO atau membuat Inggris IO, kalau maju ke depan, ke depan ini terus misalnya develop mental. Jadi kalau langsung sesuai mentok terus. Punya duit sembilian, sembiliannya batasnya. Punya duit 100 juta ada. Karena habis ada karbon. Setiap tanggal gajian habisnya ada jelas. Bisa develop mental. Nanti sama-sama kita pecahkan blok itu, kita buang. Nah di sesi ini sebenarnya saya pun juga sambil menterapi diri sendiri. Semakin saya sharing, saya semakin menterapi diri sendiri. Oke, sesi kedua. Sesi pertama kita belajar sama-sama, kita belajar tentang teori pikiran bawah sadar. Sesi kedua, kita nanti akan sama-sama merasakan nikmatnya relaksasi. Kita akan bertualang, nanti teman-teman akan saya bawa bertualang ke belakang, ke depan, ketemu abang, ketemu mama. Terus kita buang emosi negatif. Jadi kemarin saya di acara pengadilan negeri, acara ibu-ibunya. Apa ya? Ikatan ibu-ibu karyawan pengadilan, karyawan hasil pegawai pengadilan. Setelah sesi, ada yang datangi saya. Mas Ipan, makasih lah. Tanganku ampi sakit. Di sini. Loh, kenapa bu? Padahal itu cuma setengah jam. Kebetulan ibu itu fokus. Jadi teman-teman, kalau yang emosi negatif yang membawa ciri-cirinya adalah mudah tersinggung, terus mudah sakit kepala, sakit emas, sakit di sini berat biasanya. Hati-hati emosi menumpuk, emosi negatif ya. Semua orang pasti ada emosi negatif, saya pun ada. Kadarnya beda-beda. Bocor-bocor, setiap tersinggung marah-marah. Efeknya adalah orang yang terdekat kita, anak, pacar, bini, siapapun itu akan kena dampaknya paling cepat. Tiba-tiba tersinggung, langsung bisa dikit, kenapa ya? Kenapa? Kenapa anak? Tiba-tiba anak kita dimarahi. Karena emosi ini kita terumpuk menjadi salur emosi ke orang lain. Orang yang terdekat biasanya korban. Jadi misalnya duit dari ada event, misalnya ada acara pulang ke rumah tiba-tiba marah-marah ke anak. Hati-hati emosi negatifnya numpuk. Nanti di sini dua kita sama-sama membuang emosi negatif kita ya. Oke? Okay? Apakah teman-teman mau?
Kalau dijawab harus jawab mau ya, ini kuncinya. Apakah teman-teman mau hidupnya menjadi lebih baik dari kemarin dan hari ini? Mau. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, sebelumnya saya terima kasih dulu pada tim Ipendo, juga kepada bapak-bapak, teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, yang datang hari ini menyediakan waktunya. Saya Ipan Borneo, teman-teman boleh panggil Bang Ipan, Mas Ipan, atau Ipan aja bebas. Dulu saya pernah di perbankan 20 tahun, 2018 pensiun dini, fokus ke trainer, karena dulu saya juga magician, jadi sering ketemu sama Pak Amir ya. Rajiv, Pak Nur, Riskon, Mendiskon, siapa lagi ya? Beben, sering ketemu sama Pak Komeng, Big Boss, gitu kan. Kedepannya fokusnya ke training, karena saya bukan ustadz, tapi di training mungkin bisa berbagi ilmu dan pelajaran pelajaran kan bisa mudah-mudahan jadi amal jariah gitu ya. Nah di sisi ini pun teman-teman boleh di-sharing ke keluarga masing-masing, kalau memang ada manfaatnya, anak istri diajarin, boleh ya. Karena ini trainingnya, trainingnya sebenarnya. Baik, langsung ke layar. Oke. Kekuatan pikiran gua sadar. Nek bang. Iya. Oke, ini profil saya. Ini Instagram saya. Ada nomor WA di website. Dan ini sertifikat yang pernah saya belajar di luar daerah, Jakarta, Bandung. Oke, terakhir ini saya punya bisnis parfum. Nanti bagi dua orang yang beruntung akan dapat parfum gratis. Parfumnya ada terapinya, ada motivasinya ya. Tuh di meja. Dua orang yang beruntung, Kak Tia. Kak Tia ini kalau menjadinya lah. Dua orang yang beruntung dapat parfum dari Parfumi. Oke. Selanjutnya. Oke, teman-teman. Ini saya panggil teman-teman aja, mohon izin ya. Teman-teman nanti belajar sama-sama kita akan memahami. Kosongkan dulu, kosongkan, empty-kan. Jangan langsung dianalisa. Mas Ipan malah jadi ini. Iya benar misalnya, jangan dianalisa dulu, kosongkan dulu. Karena orang pembelajar adalah orang yang selalu membuka pikirannya. Teman-teman IO, industri IO harus selalu open mind. Jangan langsung tetap aku kewujudnya. Jangan ya, menurut saya. Sama-sama belajar, kita pelajari. Oh ini, jadi saya harapkan teman-teman open mind. Artinya empty-kan. Kosongkan dulu, kalau buat ada tidak ada gelas yang isinya teh, jangan langsung dicampur dengan air, kosongkan dulu. Tampung dulu apa yang saya sharing. Setelah sesi ini, pulang nanti boleh. Oh, ujian Bang Ipan ada afirmasi. Kalau afirmasi ini kayaknya lah pengulangan-pengulangan. Kalau aku campur daun cikir kayaknya bagus, boleh. Tapi jangan dianalisa di sini, nanti pusing. Kosongkan dulu pikiran Anda, terima dulu, jangan langsung dianalisa, nanti pusing. Terima dulu, pulang boleh dari sana. Karena pernah begitu, setelah sesi orangnya juga saya, Bang Ipan, belum pusing nggak sih sakit? Kan di analisa benar, perlu ya udah jangan. Open mind dulu, jangan open empty your cup. Nah selanjutnya, oke, ini kita latihan fokus. Di sesi ini kita sama-sama belajar kita latihan fokus. Oke, teman-teman, perhatikan kata-kata saya, ya. Perhatikan kata-kata saya. Ikuti apa yang saya lakukan, tapi perhatikan kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Perhatikan apa yang saya lakukan. Oke. Okay. Jadi begini nih. Ini kepala, dagu, kuping, hidung, ya. Pak. Oke. Okay. Semua tangan begini. Semua tangan begini. Oke. Okay. Jadi begini ya. Ikuti yang saya katakan. Kakak dia boleh coba juga, karena itu juga boleh ikut. Jadi bisa gini, ikuti yang saya katakan ya. Kepala. Kepala. Boleh pakai suara. Benar, nah, dia betul. Kepala. Hidung. Dagu. Kuping ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kepala. Dagu. Kuping. Hidung. Oke. Okay. Perhatikan apa yang saya katakan dan ikuti. Oke. Okay. Siap? Dia semuanya teriak. Satu orang teriak, pikirannya membuka. Biar kita memahami ilmu yang mau kita pelajari, kuncinya adalah mau. Siapa yang mau, yakin pasti bisa, ya. Siap? Siap. Boleh teriak, kesempatan biar terapi. Ini sebenarnya sesinya pelan-pelan saya terapi ya. Biar kereta tiga galau, lagi banyak masalah, lagi banyak tabiat, sama aja. Sama-sama lagi galau. Siap? Siap. Oke, perhatikan kata-kata saya. Ikuti yang saya katakan. Kepala. Kepala. Kuping. Kuping. Dagu. Hidung.
Oke, siap? Perhatikan saya, jangan kemana-mana, jangan tutup mata. Siap? Siap. 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 Kepala. Siap. Oke, siap lagi, siap lagi. Ikuti yang saya katakan ya. Kepala. Dagu. Kuping. 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 Ikuti yang saya katakan. Kuping. 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 Bang, nama kita apa? Informasi yang akan masuk ke tubuh, ke pikiran kita ya.
melalui panca indera, kemudian ke pikiran sadar. Pikiran sadar terletak di otak. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, ada filter mental. Filter mental itu gini, teman-teman, bahasa mudahnya adalah kalau informasi masuk itu sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, sebelah sini ada pintunya. Contoh, kalau kita di dalam ruangannya, anggap ini pikiran bawah sadar, di luar itu pikiran sadar. Setiap hari pintu ini buka tutup dan bisa mengunci. Misal satu informasi di Bang Fajar, misalnya lah, kebetulan saya kenal Bang Fajar, kucing adalah hewan yang mengerikan. Masuk pikiran sadar, melewati pikiran mental, betul, kucing itu rupanya binatang yang mengerikan, dikunci, masuk pikiran bawah sadar. Akhirnya fobia kucing. Kucing adalah binatang yang seram. Kunci tak. Kabar baiknya, pintu mental ini bisa kita buka, kita ambil. Kucing itu biasa aja, diganti maknanya. Kalau orang rokok, yang rokok nih, kalau saya mengatakan orang rokok biasanya jadi bisa langsung, sekarang saya ganti dengan permen. Bahwa kata orang yang rokok, Pak Ipang, ulun kalau habis makan nyaman banget. Ulun kalau habis, kalau lagi serangan, nyaman ada rokok. Ulun kalau lagi cari inspirasi, rokok itu nyaman banget. Nah, kenapa? Karena informasi itu simpan di pikiran bawah sadar. Di kuncinya, kok nyaman. Gimana cara menghilangkannya? Diganti rasa, maknanya kita ganti. Rokok itu ya biasa aja. Rokok itu kalau lebih ekstrim lagi, langsung diganti dengan rokok itu rasa kotoran. Cuma bahayanya, si klien nanti bisa mencet mengganti, diganti dengan yang lain. Kalau gantinya parah lagi, sabu-sabu bisa dicemakan. Jadi hati-hati kalau menerangkan yang putih rokok, salah-salah itu pernah parah. Biasanya saya pelan-pelan, permen dulu, air putih dulu. Oke, jadi informasi yang masuk ke pikiran kita, masuk ke pikiran sadar dulu, ada filter mental. Setiap hari filter mental ini di mata kita, kita buka tutup. Buka tutup. Kadang kalau misalnya kita melihat iklan, jadi yang lebih menguasai itu dari visual dan auditory, audio ya. Makanya di televisi itu warna-warni iklannya, suaranya bagus. Jadi kalau kita setiap mau beli minuman mineral pasti orang bilang Aqua. Kalau setiap pasta gigi pasti Pepsodent, karena mereka jago menancapkan informasi ke sini. Dulu saya pernah men-setting itu tanpa sadari di teman-teman IO. Kalau pesulap yang paling mahal dan bagus itu Ipan Borneo. Kunci. Jadi kalau ada budget sini, kalau guna Ipan Borneo. Sedang pernah saya coba, berhasil. Sekarang saya gak mau lagi coba itu bagus. Jadi bisa di-setting bahwa IO yang paling keren adalah pakai warna, pakai suara, pakai parfum, kayak pejabat tangan. Itu bisa mengaitkannya di sini. Oke, nah di sesi kita ini, kita tujuannya untuk menggali potensi diri kita untuk membuang emosi negatif. Karena kata Bang Najib, Pak, ini kondisinya Bang Ipan kayak ini, kayak kita semakin semangat, semakin sehat. Boleh, nanti di sesi kedua, kita akan sesi lebih terapi diri sendiri. Kita buang emosi negatif. Kita buang emosi negatif, kita maafkan orang yang pernah membuat kita tidak enak. Ini kejadiannya itu, teman-teman. Dulu lagi zamannya BBM, teman saya mau BBM. Pan, aku kan ke pegawai Pan sudah seminggu Pan. Awalnya ke rumah. Oh, nah, dulu zamannya BBM, kemarin zamannya BBM. Akhirnya, karena kenapa sekalinya dia itu begini. Dia dari Surabaya mau ke Jogja naik travel, kan bisa naik travel kan? Tiba-tiba bangun di tengah jalan. Bangun di tengah jalan tiba-tiba di rumah sakit saya lupa antara Surabaya dan Jogja. Pas bangun tiba-tiba di rumah sakit. Mulai saat itu dia fobia naik sepeda motor, naik kendaraan apapun. Wah, naik lihat sepeda motor, mau pingsan. Melihat mobil, akhirnya sebulan tidak bisa pegawai. Naik kendaraan tidak lagi rumah aja, hampir dipecat. Pokoknya karyawan pejabat sini lah. Jadi ternyata
dipikir bahwa sadarnya kalau naik kendaraan pingsan dan mau meninggal. Wah gitu. Akhirnya saya ke rumahnya, tiba-tiba rumahnya langsung hujan. Jadi mau kendaraan saya itu, ini jaraknya di sini, ini saya di sini ya. Kendaraan saya itu di belakang sana dari kamera. Mukanya langsung hujan, saking kobianya. Kata begini ya, naik kendaraan adalah pingsan dan mau meninggal. Ini kesenjataan. Di situ, nah kemudian saya terapi. Nanti ada sesi yang anchor. Kebetulan teman saya itu dia punya anchor atau jangkar emosi yang unik. Dia kalau membayangkan di dalam pesawat Enterprise, ini angkatan-angkatan senior Star Trek, dia suka sekali dengan Star Trek kan. Star Trek itu di dalamnya katanya ada pesawat Enterprise itu, pesawat Andrexa, itu ada tombol-tombolnya. Nah itu saya manfaatkan untuk menterapi dia. Nah jadi setiap tombolnya bahwa naik kendaraan, ini kata-kata sederhananya, menaiki kendaraan apapun bagi kamu adalah sama kayak duduk di kursi sofa. Nah ini kata-kata kunci teman-teman buat anak yang hobi ya. Cacat ya. Nah cacat anaknya sama kayak anak kepian megang handphone, kepian megang kursi. Jadi rasanya diganti. Walaupun nanti ada tekniknya untuk dia fokus, fokuskan dulu. Jadi kata-katanya saat kamu naik sepeda motor, mobil, kendaraan apapun itu sama kayak kamu naik duduk di kursi ini, sofa. Alhamdulillah akhirnya normal. Tapi sebelumnya saya bilang, bang, kalau biar nanti nyaman bang lah, ini belajar nih. Kita ke panti asuhan atau kemana pak atau sedekah apa? Nilainya Rp1.000 pak. Lah, oke, mau. Habis itu, terus ada lagi satu. Kalau biar rasa ada nyaman aku hitam, minta maaf. Akhirnya, karena dia langsung pas sudah selesai terapi sekitar setengah jam sejam buka mata saya aja keluar ya saya naik mau bisa langsung minum ya lah biasa aja. Nah jadi teman-teman setelah orang kalau orang itu bagus sekali di sesi ini nanti teman-teman jangan heran kalau tiba-tiba teman-teman ada yang nganggur kenapa bang biar jadi nah ini kita nyarikan lagi dan itu berhasil. Saya biasanya kalau di sesi instansi di perkantoran tolong anda kata saya teman-teman setelah sesi ini kalau ada teman-teman yang berubah jangan dibully. Misalnya nih bapak pagi tiba-tiba lagi olahraga ya pagi kan jadi belajar woi orang pahami lah rajin bos saya ikut ikut sesi kaitan lah lagi olahraga jangan dia pagi jangan dia bully kan karena biasanya orang kalau dia fokus dia kata menyadari berubah tiba-tiba misalnya sayang sama anaknya sama bibinya orang yang tahu jangan di dihapaki lah jangan aja jangan dibully. Atau jadi pernah dulu di kantor saya dia kan lagi asal duha, tiba-tiba duha oh, langsung di, woi, lah rajin duha, woi, lah, jangan ya. Jadi kalau ada teman yang berubah, jangan dihantaki, biarin aja karena prosesnya berubahnya kan dia tanpa disadari tiba-tiba rajin, olahraga tiba-tiba yang harus kamu jahit, gitu, dia jahit itu kalau teman-teman yang fokus nanti di sisi dua ya di sisi dua nanti kalau misalnya merasa kurang, kita diikutnya boleh atau cari mau siapa kah, di kantor Bapak Fahmi kah sama-sama ada terapi lagi, boleh ya, gratis oke, okay? Baik, itu dulu, biar teman-teman tahu. Oke, okay. Pikiran bawah sadar itu kalau ujar orang Islam, kolbun salim. Nanti sini ya. Nah, pikiran ini pikiran bawah sadar kita nih kayak gunung es, ini yang menguasai kita. Ya orang Islam, kolbun salim, kalau ini hilang-hilang sebentar. Ternyata kalau orang sains, itu pikiran bawah sadar ya. Islam sudah dari dulu ya, ini pelajaran muslimnya sudah dari dulu Islam meneliti itu, ini nih pikiran gue sudah ini, kalau ini pikiran goyang semuanya akan menghasilkan keputusan tindakan perilaku nih, yang menguasai kita pikiran bawah sadar yang menggerakkan kita termasuk di sini teman-teman yang musik feelingnya kuat di sini sih ya intuisinya kreativitas, feeling, percaya diri, emosi nilai diri, memori jangka panjang makanya orang yang galau pada pernahkan pernah hilang memorinya tapi rasanya di sisi terubah misalnya, wajah habis pacaran, sering kali ini badan kan mungkin hilang kan wajah bini itu kan mungkin hilang tapi rasanya kita ubah dulu misalnya sakit hati, bila ingat si A rasanya diubah jadi biasa, biasa aja karena mungkin hilang kecuali kita meninggal itu kelebihan memori kelebihan pikiran gue sadar dan biasanya memori-memori yang mau muncul pernah lah kemudian tiba-tiba anak nangis jangan jelas
cewek dia biasanya, atau tiba-tiba enggak mau tadi jelas. Ternyata ada tumpukan emosi yang mau keluar tapi enggak bisa keluar. Makanya bagi laki-laki, kalau memang bisa menangis, menangis saja. Serokan dalam kamar, malam-malam. Jangan sampai kadang menangis, bahaya. Biasanya sakit, berlebihan, gula, dan apa yang ada di dalam. Karena sepengkauan, sepengkauan. Padahal maharin, hati-hati. Biasanya kondisi saya terapi, saya suruh menangis, jangan apa-apa. Karena itu penyembuhan, itu terapi yang paling keren. Tidak kata laki-laki, sumpah menangis, dan jangan. Kalau sumpah menangis, boleh nanti malam-malam. Hanya kalau di sore itu Islam ya. Karena malam rambut, orang yang menangis itu orang yang tapi menangis itu dosa-dosa, itu yang paling keren. Biasanya orang sehat, kalau ada masalah, selalu kuat. Tapi kalau sok kuat, itu menangis, hati-hati, bisa stres. Larinya ke hal-hal yang negatif. Dan kalau bisa menangis, menyadari kesalahan diri, biasanya kuat. Nah, di sini isinya, teman-teman, intuisi, makanya orang yang kalau pikiran bahwa sadarnya kuat sekali, intuisinya kuat. Pernah kata teman-teman, suatu hari, wih kayaknya hari ini hujan, hujan-hujuran. Wih kayaknya hari ini bantuan kita bocor, hujan-hujuran. Ada pesan masuk ke sini nih, pikiran bahwa sadar. Ada diri ya, atau, wah ini kayaknya hari ini acara kita ini bisa ada berhasil. Hati-hati, bisa jadi hujuran. Ini bisa diganti, bisa diisi ulang ya. Selanjutnya, nah ini sama orang-orang ahli pikiran, ilmu pikiran dipasang alat, ada kabel-kabel yang alatnya alat pelacak kalau apa tak lah, gak semudahnya. Nah, otak kita itu kalau dengan saat kondisi frekuensi ini cemas, ini kita sudah hafal. Kalau kondisi apa ini musuh, nah ini relaksasi, mediatif, tenang, nyaman, santai, ini frekuensi ini. Dan frekuensi paling dalam lagi teta 4-8 Hz. Jadi ada alat ini untuk kita, dipasang-pasang di kabel, di kepala, dan di otak, di kepala. Lalu frekuensinya orang yang lagi khusyuk, orang yang lagi tenang. Nih, sebelum kelewatan khusyuk, kayak teman-teman terguling, diterguling, di otak. Tidur lelap. Hati-hati juga kondisi tidur lelap, sorry saya buka aja. Hati-hati kondisi tidur lelap. Hati-hati teman-teman yang di rumahnya, di dalam kamarnya ada TV. Ada TV ya. Lagi guring, TV-nya pada hantu, tapi yang biasa saya hantu. Saat guring pun bisa masuk. Pokoknya kalau bisa di kamar, di dalam kamar, jangan ada TV. Ya boleh sih, kita putar. Biasanya acara yang baru bagus. Bahayanya, kalau kita ketemu TV, karena pada hantu lagi. Lalu mimpi biasa saya hantu, padahal TV. Hati-hati. Ya anak-anak kita aja, kalau bisa di kamar, jangan ada TV kalau bisa ya. Saya juga saya pindah ke ruang tamu aja, jadi kalau TV sama anak sama keluarga jangan bilang kamar, akhirnya kalau kita di kolong TV dan hanya TV-nya ada bagus bisa terinstall, sadar-sadari. Oke, nah nanti teman-teman kita akan sama-sama di frekuensi ini. Saya akan sharing, saya ajarin tenang, relax, bagus, dan buang emosi negatif. Kalau misalnya teman-teman nanti ada menangis, jangan dibully lah atau jangan dianalisa, apa sih? Pajaknya jadi nice, jangan. Kenapa komen ini bilang, jangan. Kenapa pemaham ini, jangan. Cuek aja. Kita fokus belajar, fokus berpikiran sendiri. Kita nanti sama-sama akan menyembuhkan diri sendiri. Bisa jadi, nanti dengan sesi yang sederhana ini ada yang plong langsung plong. Kalau saya biasanya kalau di instansi karena mereka sudah lama berteman, ada sesi ucapan terima kasih dan sesi memaafkan. Teman-teman, memaafkan itu ternyata obat terapi yang paling hebat. Jadi ternyata dulu tahun 2000-an ada orang yang minta terapi ke rumah saya. Dua kali ke rumah, ada tamu, pas yang ketiga baru ketemu. Dia itu gagap. Kalau lagi grogi, gagap. Tapi kalau lagi tenang, happy, biasa aja lancar, yang panggil. Ternyata setelah saya sesi terapi, saya masuk ke pikiran bahwa sadarnya dia lagi tenang. Dulu kejadiannya umur 7 tahun dipukuli kepalanya, lantat yang memukuli. Jadi gini, di sesi terapi itu biasanya ada namanya regresi, mundur ke masa lalu, dicari titik yang paling penyebabnya. Muncul adalah kejadian yang mulai kembali. Jadi gini, masa itu duduk umur berapa? 7 tahun, kenapa? Ada orang yang memukuli, belum memukuli, ambil bukti 4 orang, si A,
si Bilin Sici. Sampai dia dipukuli, sampai menangis. Sampai yang jalan bahasa badan berjijikunan, bersisigat. Saking dia sakit hati dan kecewanya, umur 7 tahun. Orang itu umurnya 21 tahun. Klien saya itu 21. Jadi kalau di hipoterapi namanya bukan pasien ya, klien. Umurnya 21. Jadi pas saya muncul ke masa lalunya, titiknya ketemu si A, si B, si C, dipukuli. Sampai menangis, bersisigat. Mulai saat itu, kalau dia gugup, grogi, dia datang enggak. Tapi kalau tenang, pas belajar mengaji, gurunya galak, guru mengajinya enggak ada yang bisa mengaji. Pas tes semua acara interview, ada yang masuk pada lulus, karena gagap. Tapi kalau yang tenang, normal, kayak segagap gitu ya. Dan pas muncul masalah akhirnya, ada yang namanya teknik forgiveness terapi. Terapi memaafkan. Jadi buat pujangan, memaafkan itu mungkin tidak nyaman, mungkin tidak akan hilang, tapi bikin plong. Memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan artinya melepaskan beban dan mengikhlaskan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akhirnya menunjukkan satu orangnya, si A. Ingat dia namanya, mukanya, bentuknya, bajunya, rambutnya ingat. Nah, kenapa? Karena saya masuk ke pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar itu kalau mau hilang, tidak akan pernah hilang, kalau meninggal. Muncul orangnya akhirnya saya bersuruh memaafkan. Oke bang, kalau maafkan dia bang, namanya si A. Memaafkan barang bukan berarti melupakan. Memaafkan itu kan memaafkan artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan serahkan Tuhan dia. Serahkan kepada Tuhan. Satu siap. Mau enggak? Mau satu dan dua, tiga sampai empat. Akhirnya dia plong. Pas buka mata mukanya langsung cerah. Jadi kalau orang yang bermasalah dari matanya kelihatan biasanya berat. Pas sudah terapi plong. Habis itu sampai sekarang alhamdulillah Bang Iqbal ada setelah itu terima kasih Bang Nyaman sudah plong dan kelihatan gagapnya ampi. Jadi gara-gara dipukuli, gara-gara kadang memaafkan. Hati-hati dengan dendam. Maafkan itu bukan berarti melupakan ya, ini kisah nyata. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, kita masih ingat tapi biasa-biasa aja. Jangan simpan bisa jadi penyakit. Oke, ayo. Nah teman-teman nanti kita sama-sama kesini di sisi kedua ya. Nanti kita akan melepaskan emosi negatif. Kita akan memaafkan orang yang menyalahkan kita. Kita akan isi dengan energi positif. Teman-teman nanti di sisi kedua akan saya giring untuk nanti membayangkan masa depan. Misalnya Pak Beben di depan Pak Beben akan bercermin. Bagi yang susah jangan dilawan, umpati aja. Kadang biasanya setiap orang beda-beda fokusnya ya. Ulun Bang Ipan gak ada pernah fokus sekali, gak ada apa-apa, umpati aja. Bisa jadi saat dia tidak fokus, dia sudah masuk. Jadi nanti teman-teman akan membayangkan bercermin, kan bercermin. Di hadapan pian itu Bang Beben bercermin. Bercermin dengan diri sendiri, di hadapan Bang Beben adalah Bang Beben di masa depan. Terserah tuh, rajin ibadah, punya 9 miliar, umroh, utang lunas, bebas ya. Nanti, energi di depan yang tadi di pikiran Anda saya masukkan ke tubuh Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, aktivitas Anda akan melakukan akan beraktivitas sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kenapa lakukan dia tiba-tiba rajin sembahyang, rajin menabung, rajin membantu orang sesuai yang Anda inginkan. Biasanya Bang Beben, Bang Iqbal, ulun yang kedepannya semua utang lunas, misalnya ulun sehat, ketemu jodoh yang baik, misalnya ya masa depan sudah ya munculkan diri Anda di masa depan. Nanti bentuk bayangkan bentuknya. Kalau jadi ganteng, sehat, gagah, muda, boleh masuk ke dalam. Tung. Itu namanya imaginary teknik. Membayangkan di masa depan masuk ke tubuh kita. Itu teknik terapi semuanya. Ini sudah diteliti orang. Jadi teman-teman akan saya bawa ke sesi itu ya. Sekitar setengah jam. Selanjutnya, lihat dulu ya. Next. Bentuk. Oke. Tempat kedamaian, teman-teman, tempat kedamaian adalah sebenarnya bukan tempat kedamaian, suasana kedamaian. Pernah enggak ada teman-teman misalnya kalau ada di pinggir sungai, rasa nyaman hati. Ya. Ya kan? Atau misalnya Mas Nol kalau tiba-tiba berhenti di TV kabel, ada gambar Baitullah, ya Allah rasa. Itu kunci teman-teman, itu untuk mencari diri sendiri nyaman benar. Kalau lo bisa gitu ya, kalau kita main itu lo aduh, rasa menangis selamanya kan. Atau kalau lo dulu kalau suka banget, kalau lagi rasa galau-galau di parkir di sini, ngeliat sungai. Nah,
nggak bisa memang alir senyaman ada gitu ketar sini jadi di sungai gara-gara nggak bisa nggak bisa lah sekarang nyaman sih banyak ketar juga di sini. Nah itu namanya tempat kedamaian, tidak harus tempat, bisa musik, bisa pemandangan, bisa apa namanya ini pepohonan, bisa di padang rumput dimanapun bebas. Yang unik lagi teman saya yang saya terapi itu yang bau yang kendaraan tempat kedamaiannya di dalam pesawat. Terakhir saya pernah terapi orang tempat kedamaiannya di dalam kamar, di dalam kamar sendiri. Aku di kamar nyaman banget. Berapa? Jadi ada terakhir kan kawan belum yang pas cukup nelfon, pam, kwa, kira penipuan. Aku gak nelfon, jadi saya kecuali bujuran. Aku bilang kata oksigen, kena mau dihina. Soalnya sudah 10 hari dengan saya soalnya dan juga positif gitu. Akhirnya kenapa tidak mimpin apa? Aku pilih kamar, nyaman mana ya sambil berpikir, oke teruskan. Ternyaman nafasnya, sebenarnya sudah sampai umurnya, jam 12 gini nelfon. Kaipan gak masih galak, ada malam saya sudah pikir. Tapi di tempat kedamaiannya di kamar. Kita kan ada teman-teman komunikasi gitu kan di kamar kan di mana atau terserah. Kadang ada juga yang anak-anak dia di padang rumput, wah rasanya mana? Ada yang kalau di majlis taklim belum kaitannya bila di arwah guru-guru judi belum bisa nyaman badan. Itu tempat kedamaian itu penting. Supaya kan kalau galau nanti di rumah kalau kita kalau ada kau budi duduk di kursi atau berapa tarik nafas sembuskan bayangkan ada di tempat kedamaian sambil berzikir doa muslim ya. Atau kalau yang ini saya berdoa nyaman gurih biasanya cari tempat kedamaian masing-masing. Bang Hami tempat kedamaiannya di mana? Karaoke. Karaoke. Jadi di luar. Oke, ada tempat yang bikin nyaman dan tenang. Karaoke mah dia sangat tenang. Kalau bapak ada mesti ada lah. Dan kalau mesti tempat bisa jadi jangan Bang Hami, Pak Ipan turun kalau mendengar lagu ini atau instrumental yang kayak di tiru nyaman nggak boleh. Itu bikin nyaman. Ya, tempat tidak main bukan harus ada enggak, tapi biasanya kita ada ya. Kalau saya di sungai di sini nyaman atau melihat TV ada itu aduh rasa nyaman damai kan. Oke. Nah, Anchor. Teman-teman di tadi terapi atau di NLP, di music programming ada istilah Anchor, jangkar emosi. Ini nanti kita bikin sama-sama ya. Jangkar emosi itu kalau membuat pian kelima panca indera membuat pian tertrigger, terpancing, terpicu langsung muncul memori tertentu tang pas mencium durian ingat pohon mantan makan durian mendengar musik ini wah ingatan bahari dalam macam kali ini itu mencium aroma ini waduh aroma ini aku lagi kemarin belajar sama Bang Nor saya belajar sulap ya. Jadi memori yang terkesan muncul lagi di pikiran kita saat panca indera kita terpicu mendengar lagu, mendengar musik, mendengar apa lihat pemandangan. Kabar baiknya, Anchor ini bisa kita bikin. Oke. Anchor ini boleh kita bikin dengan indera pun misalnya tangan begini semangat. Makanya teman-teman biasanya kalau di kantoran, yes, itu Anchor. Kalau yes artinya bikin semangat. Nah, kabar baiknya bisa kita bikin. Sekarang kita bikin Anchor untuk menenangkan hati. Ini intinya kalau orang yang sukses itu tenang, nyaman dan relax. Oke, kita bikin Anchor ya. Pakai tangan, tapi jangan yang tempat yang biasa. Kalau ini sudah biasa, misalnya kopi yang jarang kita pegang, atau misalnya dada begini, atau kedua tangan begini, atau misalnya bawa duduk, boleh begini, misalnya bebas. Jadi kita bikin Anchornya. Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi ada masalah, bikin Anchor, misalnya tarik nafas. Atau dengan doa istighfar, atau kalau mau cepat lagi, semua indera kita di tangan kita begini, atau tangan begini. Kita coba sama-sama bikin Anchor, tangannya begini semua. Nanti dicoba di rumah, coba masing-masing ya. Oke, karena kan kita jarang begini nih. Kita bikin Anchor, jangkar emosi, bebas, mas bapak bebas. Kalau misalnya, pegang kuping aja. Oke, bebas, cari Anchornya yang jarang kita pakai. Kalau misalnya begini-begini itu sudah biasa ya. Jadi boleh anggota tubuh kita pegang. Misalnya pegang kuping atau pegang dada atau tangan begini. Oke? Sip. Semuanya kita coba. Sorry ya, skip. Oke, teman-teman, kita akan bikin Anchor jangkar emosi bikin hati kita tenang. Oke, cara yang sederhana pertama mengatur nafas, menarik nafas di hidung. Hembuskan ke mulut pelan-pelan. Kenapa ada hidung? Saatnya sedikit masuk ke hidung kita.
oksigen akan memenuhi otak kita, menenangkan gelombang otak, dan akhirnya saat kita hembuskan napas kita, itu akan menenangkan frekuensi otak tadi. Jadi kondisi yang alpha. Tapi pelan-pelan aja untuk dinikmati, pelan-pelan aja dinikmati. Nah, nanti kalau kondisi tenang, orang yang capek langsung drop langsung terbunuh bisa aja. Makin mengantuk biasanya. Itu artinya ada gelombang otak Anda ada yang perlu direlaksasikan. Oke, kita bersama-sama bikin anchor menenangkan diri ya. Bebas teman-teman, boleh misalnya. Jadi begini, kita bikin dulu suasana hati kita tenang ya kan, baru sentuh anchornya. Sini Pak, misalnya atau di sini Pak. Tapi jangan bikin anchor dulu. Kan kita bebas ya, bebas. Habis itu nanti ini boleh dicoba di rumah. Di rumah misalnya pegang tangan aja. Jadi kalau lu biasanya anchor lu itu sebelum perform tarik nafas, hembuskan, saya pegang benda apapun yang saya pegang itu membuang emosi negatif, gugup, grogi dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa berdiri kata sibuk, Ivan Borneo naikkan emosi, ada membawa gugup. Tarik nafas gimana membawa gugup. Terus saya bikin anchor kalau mau perform sambil saya menyusun skrip tadi di kepala saya, susunan perform saya, apalagi. Jadi kalau saya kayak tadi, dok belakang kemana ya, itu sebenarnya anchor saya membuang gugup. Saya gini, tarik nafas, padahal nih saat saya bernafas, gugup saya buang fungsi. Nah teman-teman pun, kalau sakit kepala, sakit mah, tarik nafas hembuskan, cari media untuk membuang. Sebenarnya itu sugesti, buang sakitnya, mute-mute-nya, sakit kepala, sakit mah, sakit apapun, salurkan ke kursi atau ke bumi. Kalau orang tenaga dalam biasanya ke bumi, karena bumi itu adalah ground, netral. Listrik pun kalau ke bumi netral. Dan apa sebutkan? Atau begini pun sebenarnya saya mensugesti yang tenang, sehat, bahagia, dan berkah. Jadi kebaikan yang datang. Jadi tarik nafas sebutkan, buang energi negatifnya. Ini tarik yang sederhana, yang masih jatuh-jatuh itu dilajari sebenarnya. Jadi orang yang bagus itu dari motif. Oke? Mungkin yang begini, oke kita latihan ekel. Tangannya bebas dulu. Tarik nafas di hidung dan hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Nanti kalau sudah merasa titik nyaman benar, baru pegang anggota tubuh kita, kuping kah atau tangan gua begini kah. Jadi nanti mulai sekarang seterusnya saat tubuh lebih tegang, emosi marah atau apapun, tarik nafas bagi yang muslim disimpan atau sholawat ya, boleh digabung pegang tangan biar tenang. Jadi kalau misalnya lagi masalah, lagi stres, lagi ada apa, disimpan ya. Oke, tentu kalau anchornya, Bang Fahmi anchornya apa? Oke, Bang Beben, Bang Bebas anchornya, anchor di kong, apa Pak? Oke, bebas. Tiap orang beda-beda, kadang ada yang ada rasa apa-apa lu Bang, ya karena beda. Bisa, yang mas Bapak misalnya begini aja. Atau dulu ya anak di sekolah, mau di SD saya dulu. Udah, di SMA, pegang kuping. Terus pegang tarik, kalau pernah ini, kira-kira ini. Ah, ini betul. Kalau kita bertanya-tanya, jadi kadang Pak kalau sering ini nyaman, nggak apa-apa. Iya. Nah, biasanya Pak Lupi, enggak tahu. Bagi Bang Lupi, anchor yang ini, ya kan beda-beda. Bang Lupi, Bang Lipat, kalau kayak ini lo nyaman, nggak apa-apa. Nah nanti biasanya kalau sudah latihan bagus Bang, ini hitam bisa lakukan seluruh tubuh tenang. Jadi kan suatu hari Bang Lupi latih ini, jangan bingung kalau orang ketemu kian nih. Pak Bang ini kayaknya agak udah batalin ya, karena latihannya agak dinikah. Kalau mudah terus, sekarang nanti emosi, supaya relax terus. Oke, teman-teman, kita sama-sama relaksasi ini sebentar aja. Tarik nafas yang hidung, hembuskan lewat mulut. Ya, nanti sesi kedua, kita lebih fokus lagi di dasar dulu. Tarik nafas yang hidung, hembuskan lewat mulut. Sebenarnya ada musiknya, tapi latihan gak pakai musik ya. Oke, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, boleh tutup mata, boleh tidak. Karena ada yang takut tutup mata. Sebenarnya saya tidak jalan dulu, tidak takut tutup mata. Maka tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Setelah hembusan nafas, istirahatkan pikiran dan tubuh Anda. Cari titik yang paling nyaman, bebas. Bagi yang muslim mungkin boleh dicampur dengan digabung dengan istighfar atau selawat atau bacaan apapun yang kita ada nyaman. Kita bikin anchor, jangan emosi. Tujuannya supaya kapanpun dimanapun teman-teman pengen tenang, sabar, kuat, jangan emosinya kita munculkan. Oke, hembusnya. Tarik nafas pelan-pelan lagi, hembusnya lewat mulut. Istirahatkan pikiran dan tubuh, tenang, nyaman, fokus dengan nafas, relax. Kalau sudah tenang benar, silakan
sentuh mentalnya. Fokus, tenang. Oke, 1, 2, 3, sentuh mentalnya. Pertahankan rasa nyamannya, pertahankan rasa nyamannya. Simpan baik-baik di dalam bawah sadar Anda. Sentuh anchornya, pegang tangan, pegang kuping, pegang apapun itu. Simpan baik-baik rasa nyaman ini. Kapanpun, dimanapun nanti teman-teman menghadapi masalah apapun itu, gunakan anchor ini sambil berdoa. Dan mulai sekarang dan seterusnya, anchor ini akan bikin teman-teman nyaman, kuat, sehat, sabar, dan berguna bagi semua orang. Amin. Oke, pertahankan rasa damainya. Kunci, simpan di pikiran bawah sadar. Buka pintu mentalnya, masukkan di pikiran bawah sadar, kunci. Oke, buka mata pelan-pelan, fokus, tenang, nyaman. Oke, tenang, fokus, dan nyaman. Buka mata pelan-pelan, bagus. Oke, itu anchor, ya, tenang. Karena di rumah kayak coba yang lain. Misalnya coba di kupingnya, atau ada mesti pegang ini ya, ada mesti pegang. Boleh kita doa, bacakan apapun yang kita doa, bacakan setiap dapat slipper setelah sempurna, boleh. Ada juga anchor yang gini, jadi namanya share traffic. Jadi kalau orang-orang misalnya, lu udah pernah nyoba tadi, lu pusing mana? Jadi kalau kita di ruang tamu, kayak ada pusing, kayak lagi ada masalah deh, galau dari sini kita masalah, stres kita, ada energi dah, buang masalah di pusing ini, share traffic mana? Sudah sangat uji marah takut dendam emosi cewek cepat nih bina kalau yang tidak mengumpulkan aku terakhir kayak di posisinya ini posisinya yang terbagus di sini ada posisi yang kursi misalnya nanti di sini adalah kursi nanti yang sehat cantik bahagia kreatif suka menolong ini adalah net yang jelek yang dendam yang sorry misalnya begitu pemarah kayak tadi apa seperti gak kan net yang di sini yang terbagus kita ke yang tidak sehat, bahagia, nyaman, terus nyaman. Ini bagi orang yang cepat fokus nyaman benar. Biasanya anak band nih, anak teater cepat begini tuh langsung dapat. Ya, oke, musiknya lagi. Selanjutnya, musik juga sama anchor jangkar emosi. Nah ini afirmasi. Ini di teknik hipnoterapi sangat amat bermanfaat. Kalau bukan orang Islam, zikir. Nah ini teman-teman, sorry saya bukan Ustaz tapi untuk orang bule, kalau kita afirmasi itu biasanya nancap di pikiran bawah sadar. Apapun si afirmasi supaya mampu menginstall pemahaman baru di pikiran bawah sadar. Nih contoh anak-anak, semakin sehat bahagia. Jadi afirmasi ini lebih kuat lagi kalau pakai semangat sehat bahagia, jangan sehat bahagia. Sehat, bahagia, sukses, menemukan mental sudah rasanya, pakai rasa karena kok sehat, bahagia, sehat, bahagia, sehat, bahagia pernah enggak, teman-teman kalau di dalam luar negeri biasanya dia akan afirmasi aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku berani, aku berani, aku berani afirmasi, supaya berani aku pede, aku pede, aku pede itu afirmasi, saat dia bersuara, kuping mendengar apalagi kayak aroma yang lima indra tadi biasanya cepat masuknya. Nah, kabar baiknya bagi yang muslim dari dulu kan diajarkan pakai zikir. Jadi bagi yang muslim yang rasanya makanya kalau teman-teman yang belum biasa ada orang belajar zikir kan atau ada amalan cari amalia zikir yang membuat teman-teman nyaman. Jangan kosong, jangan kosong asal zikir aja habis bayang saja sholawat alhamdulillah Allahu akbar jangan kosong kerasa biasanya jadi kosong. Dan orang boleh afirmasi, banyak yang afirmasi teman-teman. Aku sehat, bahagia, sukses, bahagia, sehat, bahagia, sukses, bahagia, sehat, bahagia, sukses. Banyak-banyak dibaca. Kalau kita Islam, alangkah baiknya pakai zikir. Misalnya, ya Rosa atau begitu ya, sholawat. Dia berusaha, mereka pakai sholawat sehari 100 kali, maka akan begini, maka akan begini. Yakini itu pasti jadi. Karena itu cerita orang. Makanya nih kalau Islam sama sains digabungkan itu sudah terbukti. Jadi kalau bukan biar ada galau-galau, yakini misalnya bang, ya ayo supaya rezeki kita terlebih datang cari di mana yang kalian yakini kalau mau ke tuan guru apa guru, ajarin kan rezeki yang supaya lebih lulus utang misalnya kalau diamalkan pasti jadi waktunya biasanya
21 hari itu 3 minggu ya. Karena kalau saya akhir itu berubah setiap 3 minggu, setiap 3 bulan. Makanya kalau jika positif, jangan putus lama 21 hari. Dan betul itu saya itu 21 hari berikutnya untuk sel baru. Jadi kalau tahu umum, baca 21 hari setiap hari pasti akan lancar ke pikiran bawah sadar, kita akan berubah. Dan biasanya perubahan itu tanpa kita sadari. Tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba batal puasa, tiba-tiba kita pun nggak pakai itu lah. Aku bisa jual parfum, aku jadi bisa jadi sulam, aku jadi bisa masak bingung karena afirmasi tadi. Kalau rasa zikir tadi jangan abaikan zikir teman-teman kalau masih ada aja. Kuatir terus, pasti jadi. Itu sudah diterima orang bule dan ternyata benar. Oke, selanjutnya. Nah ini yang paling bagi non muslim ini yang paling keren nih afirmasi. Wah, biar habis dulu antara dos gini nih. Ini kalau di ayat yang jujur mantap banget nih. Tapi perlu yang mengalami itu belum yang mengalami langsung tuh. Ini lagi pelan-pelan nih. Ini nah, kalau dikaji kan pasti lah. Tiba-tiba ada aja yang baik itu, tiba-tiba ada aja yang ini. Tiba-tiba di ayat kita ditutupi lah. Kita ini bisa ada ayat kan, ditutupi. Ini ya. Oke, ini bacaan salat. Pasti sudah tahu nih ya. Cari di internet banyak nih artinya nih. Bahkan ada teman saya zikirnya ini setiap hari ini dia mengalakannya. Tidak hanya duduk lihat dan duduk dibacanya terus. Jadi tujuh makan ini. Oke? Selanjutnya eksternal sugesti teman-teman hati-hati. Next, sorry bang. Oke. Berhenti membandingkan di orang lain. Hati-hati berstres. Wah, bantuan tuh jangan banyak berisi ruko, banyak berisi mobil. Kadang-kadang bahagia ya. Aduh, bakal aja punya mana ini, punya orang ini, kadang-kadang bahagia. Hati-hati. Jangan membandingkan dengan orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, jangan menjelekkan diri sendiri. Aku ini udah ulang lupa, gak bisa main musik. Wah, aku ini karena ganteng, aku ini jangan. Bahaya itu ekstra sukses yang nempel jadi tujuan. Dan yang penting sekali adalah selanjutnya ini. Jangan menolak pujian. Jangan menolak pujian. Misalnya nih, wah pajarin lah, tambah ganteng aja sekarang lah. Alhamdulillah, terima kasih. Kadang kita, wah Meng, kok Meng kayaknya di kami punya banyak job harus nih. Jangan itu, kada aku job sih. Dan jangan, hati-hati dong. Terima kasih, alhamdulillah, amin sudah. Kalau misalnya Bapak Ben tuh, Bapak Ben ini kayaknya semakin ganteng aja nih. Oh, kada juga kok, lu biasa aja. Ya, jadi biasa aja gitu bang. Kalau orang bule kan ada menolak, thank you, ya terima kasih. Anda kata ganteng, terima kasih. Bang Fahmi kayaknya pakai sehat aja bang. Makin sehat aja bang, terima kasih. Jangan, Bang Pepen, kalau Bang Freddy makin ganteng aja kan, bahkan lu biasa aja. Akhirnya jadi biasa aja. Bang Fahmi kayaknya makin lama aja deh, udah. Enggak, jadi bagus, maaf. Jangan menolak pujian ya, kalau orang muji, alhamdulillah, terima kasih. Kalau orang luar negeri kan, terima kasih. Dan jangan menolak pujian, itu doa, artinya doa. Pasti dipuji orang, wah, pindahnya ikam nih panggap. Artinya, siapa lagi yang belum sebut ya. Oh, misalnya Neti ini kayaknya makin asing aja. Ada juga pak, aku emang harus makinnya banget ya. Oh, misalnya, oh dia kayaknya sekarang tambah cantik, tambah muda. Ada juga bang, ya kita belum stress badan. Jangan, makin stress adalah alhamdulillah, terima kasih, sudah beres. Jangan menolak pujian, pujian itu doa, jangan kayak tolak. Oh, kadang-kadang kan gini, budaya kita itu kan budaya rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah diri itu, oh lu biasa aja mengayang, lu juga jarang diundang orang, jangan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Amin, sudah. Rendah hati boleh, jangan rendah diri ya. Jadi kalau dipuji orang, jangan tolak, aminkan dan terima kasih. Beres? Oke. Okay. Nah ini, berteman dengan orang positif. Ini event itu keren banget, karena orang-orangnya positif. Banyak ilmu yang kalian dapatkan teman-teman, kan banyak banyak teman, banyak rezeki, dan banyak umur itu sudah ada hadisnya ya, Bang Nol. Jadi berteman orang yang positif, jangan orang yang hatinya merumpi dan menjadikan orang. Orang yang positif kayak Imen Do, orang yang positif, banyak belajar, banyak berakun. Dan selalu berpikiran positif. Dia orang yang berpikiran positif, baik sangka, datanya baik-baik juga ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita sama-sama latihan fokus lagi. Teman-teman, kita latihan fokusnya sebentar aja. Oke, latihan fokus itu tujuannya di sisi kedua, biar teman-teman cepat langsung masuk ke titik fokus dan langsung membuang emosi negatif. Nanti di sisi kedua, kita buang emosi negatif, kita buang penyakit yang tanpa kita sadari kita ambil. Ada tip ya, ini ada penyakit kita ambil. Kita main orang, menjelekkan orang, ada tipnya kita ambil.
Jadi, kita buang emosi negatif, kita lepaskan penyakit tubuh kita. Kemudian nanti kita sama-sama kalau ada orang yang bikin kita kesal, maafkan itu merilis, melepaskan. Lalu nanti ada sesi yang kedua, kita akan membayangkan kita menjadi orang yang sukses. Sukses ada ibadah, hati masuk surga gitu ya, dan masuk tubuh kita. Kemudian nanti ada goals, biasanya ada goalsnya di imaginary itu. Goalsnya adalah misalnya Bang Beber di masa depan akan mempunyai rezeki yang berlimpah dan berkah, gitu kan Mas Ida? Berkah boleh, perbaikan. Oke, fokus dulu semua teman-teman. Mulai tutup matanya sekarang. Sorry, buka dulu. Kita latihan fokus tanpa tutup mata. Ini dulu. Okay. Semuanya tangannya begini, latihan fokus. Ini kan di notis sekadar, latihan fokus. Jangan terutam, kita ada di notisan dulu. Ada cuma waktunya. Biasanya kalau di pusat ada ini. Oke, tangannya begini semuanya. Kita latihan imajinasi, kuncinya adalah imajinasi. Hati-hati imajinasi Anda bisa menjadi kenyataan di hidup Anda. Hati-hati benar. Ya kalau imajinasinya baik, banyak duit, alhamdulillah. Imajinasi sakit, pikiran negatif, jangan ya. Hati-hati imajinasi. Oke, okay. Lihat kalau telunjuk dan jempol Anda, teman-teman. Oke, okay. Buka, tutup. Jangan lihat saya, lihat jempol dan telunjuk Anda. Bayangkan di jempol dan telunjuk Anda ada lem yang sangat kuat. Lem yang paling kuat, lem apa enggak? Antai kongka, lem apa kan? Oke, okay. Bayangkan di jempol dan telunjuk Anda. Oke, okay. Di jempol dan telunjuk Anda dioleskan lem Alteco. Sudah? Jempol dan telunjuk lem Alteco. Kemudian tiup. Tempelkan jempol dan telunjuk, tiup. Jangan lihat saya, lihat jempol dan telunjuk Anda masing-masing. Tiup pelan-pelan. Rasakan lemnya semakin lama semakin lengket, semakin lengket, semakin berikit, semakin itu semakin berikit, pelan-pelan aja. Bagus. Semakin ingin Anda lepaskan, semakin lengket. Itu normal. Kalau Anda fokus, kalau Anda sangat amat fokus, itu akan membuat Anda semakin nyaman. Semakin lama semakin lengket, itu normal dan itu wajar karena Anda sangat fokus. Tiup pelan-pelan aja. Ya semakin ini dibuka, semakin berikit, itu normal. Wajar. Kalaupun tidak ada berikit, tidak apa-apa. Tidak harus nempel. Bagian nempel banyak buka matanya, angkat tangannya. Bila tangannya akan dilepas, angkat tangannya ke atas. Yang nggak bisa dibuka, jempol tunjuknya. Semakin ini dibuka, semakin lengket. Bagian dibuka nggak apa-apa. Bagian lengket mana bagus, nggak apa-apa juga. Oke. Bang, kalau mau lepas, bagus. Yang kalau mau lepas, angkat ke atas tangannya. Yang jempol telunjuknya ada kalau dibuka, angkat tinggi. Bang Beben, bagus. Pajak juga ya. Kalau terbuka ya, apa juga. Ada harus nempel. Mantap, fokus juga. Nempel siapa? Bang Akbar, nempel, ujung berikit. Oke, sekali lagi yang nempel, tak apa-apa, ini cuma latihan. Walaupun tidak nempel, gak masalah. Gak apa-apa ya. Oke, Bang Akbar, nempel pajak. Nempel juga, sudah mau lepas. Kita akan lepas, oke. Okay. Bang Beben, kita akan lepas, oke. Okay. Dilepas tidak apa-apa, kenapa? Karena harus nempel, karena kita latihan. Oke, okay, nggak usah. Oke, okay. Tarik napas, lemnya sampai di teman tiga, lemnya normal, tangannya normal, tidak. Satu, tiga. Sambil, tutup tangan kamu tambal. Tambal. Pajar masuk. Oke. Kenapa? Tutup mata yang pelan-pelan ya. Dan tutup mata yang pelan-pelan. Bayangkan sekarang di kelopak mata Anda. Ini kita latihan fokus. Kenapa jadi latihan fokus? Kok Ivan? Supaya nanti di sisi kedua atau nanti Anda di rumah bisa mati sendiri untuk mati fokus. Oke, tutup mata Anda pelan-pelan. Dan bayangkan di kelopak mata Anda dipasangi lakban yang sangat amat lengket tapi tidak sakit. Tarik nafas sampai sekarang. Di kelopak mata Anda, kelopak mata kiri, saya pasang lakban dari kelopak mata sampai pipi. Kelopak mata kiri, kelopak mata kanan, tutup matanya, sorry. Pasang lakban dari kening sampai pipi, kening sampai pipi, maaf saya pegang.
lakban yang pertama sangat amat lengket. Dan itu normal kalau ada fokus, jangan dipaksa, makin dibuka makin lengket, itu normal. Kemudian bayangkan lagi ada lakban lagi dipasang di kelopak mata kiri, kelopak mata kanan, lakban yang kedua ini 100 kali lebih lengket. Jangan dipaksa dibuka, makin ingin dibuka semakin lengket. Sekarang saya pasang lakban yang ketiga, bayangkan lakban yang ketiga, semakin ingin dibuka semakin lengket dan sangat lengket, itu normal sampai nanti saya normalkan seperti sedia kala. Bagus. Semakin ingin dibuka semakin lengket. Semakin ingin dibuka semakin lengket sampai nanti saya normalkan. Siapa yang enggak bisa buka matanya angkat tangannya. Oke, angkat tangannya bagus. Harus buka mata juga enggak apa-apa yang sudah ya. Oke, bagus. Yang enggak bisa angkat tangan terus, yang enggak bisa yang matanya masih lengket angkat tangan, yang matanya masih lengket. Enggak bisa dibuka matanya lengket benar. Yang matanya nggak mau dibuka, angkat tangannya. Yang matanya nggak mau dibuka, apa angkat tangannya. Oke. Tarik nafas, saya normalkan lagi 1, 2, 3. Normal. Lengket dan hilang. Lakban hilang, lakban hilang. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Fokus. Sorry, ini masih kedua. Oke, nanti teman-teman di sesi kedua, di sesi kedua kita akan sama-sama. Bagi yang tidak Umpati aja, jangan dianalisa, umpati aja, Pak. Makan mana? Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke sesi yang kedua. Mungkin sekitar 5-6 jam. Oke, ya. Kita akan sesi yang sama-sama relaksasi. Bagi yang mau minum, minum dulu. HP-nya tolong disedot. Di sesi ini kita akan sama-sama menterapi diri kita. Lebih sehat, lebih kreatif, terserah. Lebih sehat, lebih kreatif. Tubuh kita mempunyai imunitas yang tinggi. Nah, sekarang lagi musim renang, niatkan tubuh kita mempunyai imunitas yang sangat tinggi. Jadi lebih tinggi dari manusia biasa. Jadi apapun yang akan masuk tubuh kita dengan sendiri akan malam. Ya, nanti itu bisa siang kedua setelah ini. HP-nya bisa ada dulu, ini sesi yang penting. Nanti kita berdualah dengan pikiran dan perasaan kita masing-masing. Bisa yang dulu kelompok belakang, belakang dulu, karena lumayan setengah jam. Dan ini poin yang penting untuk menterapi diri sendiri. Ini sesi hipnoterapi sudah. Ya, bisa yang dulu. Teman-teman, nanti yang pertama kita akan berdualah dengan pikiran kita masing-masing ke tempat kedamaian masing-masing. Bapak-bapak di tempat kedamaian di mana, Pak? Di dalam kamar. Tempat damai emang di sini kalau maksudnya di kamar atau di mana pun itu di pegunungan, di banyak rumput, di kebun, ya. Jadi nanti kita akan mengimajinasikan dari situ. Bang Beben di mana bang? Di pantai. Kalau saya maaf, bang Imam di pantai. Saya kalau suka kalau saya di sungai, air mengalir nyaman benar. Baik kalau di sini gitu terus nyaman. Bang Fahmi di mana? Di NASA. Teman-teman yang mengikuti kanan gak nyaman deh. Kita salah, bebas ya, bebas. Intinya, intinya adalah kita yang senyaman. Nah setelah itu, nanti setelah rasa selama sama, teman-teman akan istirahatkan pikiran tubuh dan buang emosi negatif. Oke, nanti teman-teman, ini secara sadar dulu, secara sadar saya jelaskan. Nanti boleh bersaudara, di pikiran bawah sadar. Teman-teman bayangkan nanti menaikkan bola kacang. Ini beberapa kali saya aplikasikan ke orang-orang yang galau, emosi negatif banyak, sembuh. Ada lagi bingungan, ada lagi sakit mah. Sering-sering sakit mah. Hati-hati kalau orang emosi negatif tinggi, sering-sering sakit mah. Sering-sering sakit mah. Yang sedang kan stres. Kau bilang ya, kita kan banyak layak karena apa? Jadi itu wajar. Saya pun ada, semua orang pasti ada, saya pun ada. Emosi negatif. Emosi ini adalah dendam, marah, benci, kesal. Yang parah lagi adalah marah yang tidak jelas.
emosi yang terjadi. Karena jelas apa timbul penyakit-penyakitan tidak sudah menumpuk. Banyak orang emosi digantinya banyak benar. Tiba-tiba tanpa jelas kemana-mana ada jelas penyinggungan, mudah menangis, mudah tersinggung karena tumpukan emosi tadi. Oke, emosi negatif adalah kesal, marah, dendam, benci, tidak. Begitu kalau di ilmu yang ilmu hitam orang yang emosi negatifnya banyak nyaman sekali. Yes, hati-hati karena banyak bolong-bolongnya. Orang yang kuat itu adalah yang bersyukur, kulit senang bersyukur, bisa dibolong-bolong nyatang. Lagi kalau Islam pengen zikir, ada yang masuk. Oke, emosi negatif adalah benci, marah, dendam ya. Nah nanti kita sama-sama semuanya mengimajinasikan memegang bola kaca di tangan kiri. Di bola kaca di tangan kiri, bola kacanya itu bola kaca kosong. Nanti buang semua emosi negatif ke dalam sini. Tarik nafas hembuskan. Bayangkan emosi negatifnya pindah ke bola kaca. Dan ini kesempatan teman-teman untuk menterapi diri sendiri. Ini yang dulu di pengadilan negeri, ibu-ibunya datangin ke saya. Kak Mas Ipan, makasih banyak mas, tangan orang hampir sakit. Hah? Ada 15 menit kemarin itu ya. Waktu sama Haji Ananda saya yang masih acara. Ternyata dia sakit tangan. Jadi penyakitnya gara-gara emosi negatif. Jadi nanti kita sama-sama ya, membayangkan negara bola kaca, oh bola kaca yang kosong, buang emosi negatif, benci, marah, dendam, takut, dan penyakit. Nah ini, sehingga itu buang dari penyakit yang ada jelas. Buang ke dalam bola kaca tadi, marah, kesal, penyakit, semua penyakit tubuh kita kumpulkan ke dalam bola kaca tadi. Nah, semakin lama nanti bolanya semakin hitam. Kalau bolanya di pikiran teman-teman hitam, memang ada penyakitnya, memang ada emosi negatif. Dan pasti ada, wajar, saya pun ada semua, pasti ada. Kadarnya berbeda-beda. Nanti bola kaca itu hitungan ketiga kalau sudah bola kaca hitam benar. Ini kita menerapi diri sendiri ya, namanya terapi bola kaca. Ini pikiran tadi saya sendiri. Semakin lama bola kaca semakin hitam, kalau sudah semakin hitam hitungan ketiga dan sama-sama kita pecahkan atau kita genggam aja. Pecah, yuk. Bisa dipecah, buang semua emosi negatifnya, serahkan pada Tuhan, serahkan ke alam raya. Jadi genggam, satu tiga. Dulu saya bisa begini. Ada yang kena jangan, sampai sakit tangan. Ada yang temannya ikut. Oke, itu ketiga bolanya kita pukul satu tiga. Ada yang sakit ya, tapi biasanya nggak terasa bagi orang yang dalam kondisi yang fokus benar-benar terasa. Jadi saya ganti dengan ini. Boleh ya, boleh digenggam atau dipukul. Paham teman-teman ya, paham ya. Boleh digenggam atau pas sedang penuh satu tiga pecahkan. Yuk. Biasanya kelom. Bagi orang yang sangat-sangat fokus, biasanya langsung ada nyaman. Nanti di rumah boleh dicoba begitu ya. Sebelum kuring, coba lagi gua gak usah dikatir. Biasanya orang yang sakit mah itu karena kondisi pikiran. Karena mah itu kan menculkan gas di perut makin banyak. Sama gua makin banyak. Lalu bersimbang mah, karena stres. Ya, nah setelah masyarakat bola kaca, nanti setelah itu kita memunculkan orang yang bikin drama. Maafkan dia, ini cepat aja, maafkan dia, kemudian lepaskan. Nah, kemudian lagi, ini ada kita membayangkan ke cermin. Di cermin itu ada diri kita di masa depan. Di masa depan itu orang yang sukses. Terserah kalian, kalau banyak duit kah, sukses kah, sehat. Utamakan sehat. Orang yang sehat, panjang umur, misalnya ya, berkah, bermanfaat bagi semua orang, penderma misalnya. Nah nanti bayangan di masa depan masuk ke bawah daya itu ketiga rasakan, terima dengan baik dan nyaman, dan mulai saat ini dan seterusnya apapun aktivitas anda akan menuju ke arah yang anda cita-citakan. Bisa jadi bisnisnya sukses, anda cita-cita anda orang yang banyak uang, anda jadi lebih bekerja, lebih kreatif, lebih cerdas mencari uang dengan cara yang cerdas dan ala ya. Oke, setelah itu baru buka mata. Dan buka mata, habis itu kita bersalaman, saling memaafkan, saling doakan. Jadi maksud untuk acara itu pahami undangan, ikat doakan. Doakan itu doakan, kalau bagian juga doakan. Karena orang yang doakan itu biasanya lebih cepat. Ya kan? Bisa pun diajarin doakan dua orang. Jadi kita bersalaman, jangan kita minta doa. Kita doakan satu, assalamualaikum. Satunya waalaikumsalam, dapat sejahtera. Doakan dua orang, doakan satu orang, baru balik ke kita. Ya? Paham siap? Oke. Setelah ini kita akan ke sesi yang kedua. Teman-teman bagian HP-nya ini bisa lihat dulu. Kalau mau belakang, belakang dulu.
karena pernah kejadian rahim pisah, soalnya ada kami dari Bang Dedi, wah keluar ruangan, ya, oke, kalau sudah siap, kita cari PW posisi enak, oke, tarik nafas teruskan, tutup mata yang pelan-pelan, kita sama-sama berdoa dulu dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Niatnya adalah karena Allah dan semoga ini yang kita lakukan itu karena Allah bermanfaat bagi semua orang, bagi orang yang kita sayangi dan menjadi keberkahan bagi bangsa dan bangsa, menjadi manfaat dan setiap acara Intendo acara yang beri keberkahan bagi semua anggotanya, bagi semua masyarakat dan masing-masing. Dan apa sembuskan doa masing-masing berdoa silakan. Oke, kita akan mulai sesi ini. Sekali lagi, jangan nitrat, jangan menggali orang di kiri doa. Teman-teman fokus pada pikiran dan nafas masing-masing. Silakan tutup matanya pelan-pelan. Nikmati suasana di sini, istirahatkan dengan tubuh Anda. Niatkan kita semuanya untuk kesembuhan diri kita, untuk kesehatan kita. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang, bagi orang yang kita sayangi, orang tua kita, anak kita, keluarga kita dan semuanya. Dan kalau saya bilang tutup mata pelan-pelan, hembuskan nafas pelan-pelan. Bagi yang muslim, menunjukkan rasa syukur dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai dalam hati, ucapan istighfar, astagfirullah, dan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Itu pertanyaan pelan-pelan. Sesi ini tujuannya membangkitkan, membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan imunitas tubuh kita supaya kita di masa depan lebih sehat, lebih rajin beribadah, lebih dekat dengan Tuhan, lebih bermanfaat bagi semua orang. Tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan. Saat menghembuskan nafas, istirahatkan pikiran dan tubuh. Istirahatkan pikiran dan tubuh. Saat menghembuskan nafas, buang semua permasalahan, buang semua kegagalan. Saat menghembuskan nafas, semakin menghembuskan nafas, semakin tenang, damai, rileks. Perlahan-lahan, penenangan saya kurangi. Pikiran dan tubuh Anda, sekali lagi niatkan, izinkan diri Anda, izinkan pikiran dan tubuh Anda untuk semakin rileks, semakin tenang, nyaman. Tujuannya untuk kesehatan kita, untuk kesuksesan kita di masa depan, agar Tuhan jadi pribadi yang sukses, pribadi yang belajar, pribadi yang selalu sehat, bahagia, dan membawa keberkahan bagi semua orang. Alhamdulillah. Bagus. Tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan nikmati dan hembuskan. Tarik nafas pelan-pelan lagi, tahan pelan-pelan, rasakan denyut jantung Anda, dan hembuskan pelan-pelan. Semakin menghembuskan nafas, semakin dalam, semakin rileks, semakin tenang, jaga keseimbangan tubuh Anda. Hembuskan nafas, buang semua ketegangan, nyamankan hati dan pikiran, fokus pada nafas Anda, fokus pada musik, dan nikmati, nikmati setiap hembusan dan tarikan nafas Anda. Nikmat sekali, senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya. Alhamdulillah. Sekarang puji Allah. Bagus. Rasakan saat menarik nafas, rasa damai menjalar di ubun-ubun Anda. Rasa damai yang nyaman sekali di ubun-ubun Anda menjalar ke bahu, perlu
kanan sampai ke ujung kaki. Suara AC, suara musik, suara angin, hembusan AC, mulai semakin nyaman tenang damai dan sangat fokus. Anda masih bisa mendengar suasana dengan jelas. Bagus. Istirahatkan pikiran dan tubuh Anda. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10 setelah hitungan. Semakin damai, semakin rileks, semakin tenang. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap hitungan membuat Anda semakin tenang, semakin rileks, semakin damai. Jaga keseimbangan tubuh Anda. 8, 9, 10. Nikmati suasananya, nikmati rasa damai yang senikmat nikmatnya. Bagus. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Izinkan tubuh Anda merasakan rasa damai yang sedamai-damai. Tujuannya supaya dalam diri lebih sehat, lebih kreatif, lebih sukses dari sebelumnya dengan segala kebutuhan yang Allah berikan. Bagus. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Tahan sebentar. Rasakan ada denyut jantung yang pelan sekali di bulu-bulu Anda. Jantung Anda yang nyaman, tenang, rileks. Setiap menyenangkan nafas Anda, Anda merasakan 10 kali rileks dari sebelumnya. Saat Anda menghembuskan nafas Anda pelan-pelan, Anda merasakan 100 kali rileks dari sebelumnya. Semakin lama bolanya semakin mengental.
biarkan bolanya semakin mengental. Mau emosi kita tidak besar, benci, marah, takut, dan semua penyakit yang mungkin pernah ada di tubuh kita. Kita ditahan dalam olah macam tadi dengan mudah, dengan nyaman, dengan tenang, dengan ikhlas, dengan pasrah. Semakin lama bola di tangan kiri kita semakin hitam. Biarkan, izinkan pikiran dan tubuh Anda melepaskan emosi negatif Anda supaya Anda menjadi lebih segar, lebih sehat, lebih kreatif, lebih semangat. Dan menjadi pribadi yang sangat tangguh. Terus más
datang ke tempat itu, kita masuk ke tempat itu, pintunya warna pintunya, warna rumahnya jelas kan. Masuki pelan-pelan tempat itu, kita berada di tempat itu, rumah masa kecil kita jelas sekali bentuknya, dan masuk ke dalam rumah itu. Nikmati suasana di rumah itu, rumah tempat kita dilahirkan. Dia adalah kita pegang tangan beliau, dan saatnya kita meminta untuk cium tangan ibu kita, pegang tangan beliau, dan kita minta ampun. Mama, aku minta ampun. Aku selama ini mungkin pernah menjawab semua. Aku minta ampun, aku akan menanggung ini, Mbak. Cium tangan ibu kita, cium tangan ibu, dan minta ampun. Masa minta ampun, sekarang selesai. Terus menyampaikan apa yang semangat. Cium tangan ibu kita. Yang mengandung kita selama 9 bulan, yang berjuang demi anak, cinta beliau, cinta aku, berkat beliau, berkat ibu kita yang terlalu kita doang. Ya Allah, aku berdoa saya juga, aku berdoa Allah, tapi ya Allah, saya mereka ya Allah, saya mereka, seperti mereka yang saya berdoa. Ya Allah, saya ini ayahku ya
kecil ya Allah. Ampun dosa ya Allah. Ampun dosa ya Allah. Ampun dosa ya Allah. Sehat,
energinya, rasakan tarik nafas lagi, rasakan energinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasakan yang sehat sekali lagi, mulai sekarang seterusnya, dan menjadi badan yang sehat, kuat dan bahagia. Bagus, bahagia, bagus. Baik, pada hitungan kelima nanti, pada hitungan ke-10 teman-teman akan saya bangunkan. Siapkan diri Anda untuk bangun, membuka mata Anda dengan nyaman. Bagi kakinya yang pegel, tangannya yang pegel, sampai menutup mata, boleh digerak-gerakkan tangannya, kakinya pelan-pelan, bahunya, kepalanya, supaya pegelnya hilang, supaya rasa tidak nyamannya hilang. Bagus. Untuk mata Anda, siapkan diri untuk bangun saat nanti Anda buka mata dan jadi sehat, tenang, bahagia, kuat dan sangat sehat. 1, 2. Pada hitungan ke-10 nanti Anda buka mata dengan nyaman dan sehat. 4, 5. Boleh yang ingin menggerakkan tangan, kaki, gerakan dulu sambil nanti buka mata. Pada hitungan ke-10 dengan nyaman dan sehat. 5, 6, 7, 8, 9. Tarik nafas yang dalam, buka pelan-pelan. Dan ucapkan selamat ya Alhamdulillah atau puji Tuhan apapun itu untuk mencukuri yang Tuhan berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan, dan nikmat bahagia. Oke, sekarang silakan memberi ucapan selamat kepada teman-teman sampingnya, doakan. Boleh bersalaman, boleh tidak doakan. Boleh bersalaman, boleh tidak. Doakan teman samping Anda mendapatkan sehat, bahagia, lulus utang, banyak rezekinya, menjadi orang yang sangat kuat, strong, bahagia, boleh sampai berkenalan. Doakan orang di samping Anda. Mudah-mudahan dari kita semua yang di sini selalu berkumpul Allah. Semoga kita semua di sini memiliki banyak sehat, kuat. Sambil berdoa boleh, tangi orangnya boleh, doakan, doakan, doakan. Pinalain mimpinya tuh. Boleh doakan, doakan ya. Sudah. Oke, teman-teman semua, itulah sisi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Waktunya masih ada waktu yang mau sholat asar masih ada ya. Masih ada sholat di sana. Oke, teman-teman semua, saya Iman Borneo. Tadi sesi hipnoterapi dan hipnosis. Kalau mau lagi coba, boleh teman-teman saya. Kalau mau belajar, mau tanya apapun, boleh kita WA tapi yang nomornya kan. Oke, teman-teman semuanya, itulah akhir-akhir di saya. Saya ingin menggunakan orang-orang tidak ada sayangnya. Terutama bagi semua dong. Ya, nanti kalau ada sesi khusus, silakan. Mungkin di kantornya atau di rumahnya atau di mana. Oh, di kantornya. Mohon maaf jika ada salah kata kepada semua. Dan jangan lupa, tetap semangat, tetap di jalan yang bermanfaat, jangan lupa sedekah. Dan ingat bahwa orang yang khusus itu adalah orang yang berbuat baik untuk semua orang. Saya Iman Borneo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben. Kemudian poin yang spesial untuk Bang Ben. Terima kasih.
Oke, mungkin kita tunggu musik atau all. Untuk acara selanjutnya kita Jo akan menghadirkan mungkin donasi dari kolektor Ipendo dan pakar kita Ipendo dari seluruh Indonesia terutama Ipendo DPD DIY dan kita sama-sama DPD DIY lainnya dan teman-teman Ipendo DPD mungkin kita panggil Irfan buat saya lagi panggil Dari Nasir, terus Dani, Uta, dan Dila. Ya mungkin ini sedikit yang bisa kita berikan buat kawan-kawan dan dari Pak Ketua. Kita mau ke depan. Momen ini kita berharap musibah banjir bandang ya tidak kita sangka tidak kita duga bisa segera kembali dengan industri kan bisa berjalan buat kawan-kawan terdapat ini dari kami dan kawan-kawan dan mohon doakan semoga ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk keluarga buat ya, donasi ini kita buka sejak di awal. Mudah-mudahan banjir ini jangan kita anggap musibah, tapi ini berkah dari Allah kepada kita. Biar mengingat kita untuk lebih dekat lagi kepada yang di atas dan untuk lebih semangat lagi kepada kawan-kawan karena ini cuma dikasih ujian dari 365 hari. Kita cuma dikasih ujian 7 hari. Kebanjiran, mudah-mudahan habis ini kita bisa gaku lagi kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang telah berdonasikan dan menitipkan kepada pengurus semua menjadi amal berkah jaya buat setiap hati. Semua yang menyumbang materi, donasi, tenaga, bantuan dan pikiran semoga juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga teman-teman yang terdampak, mari kita bangkit lagi. Terima kasih. Dan silaturahmi ini berjalan dan kita berharap ya cobaan ini
menjadi awal bagi kita bangkit. Kalau corona lihat ya banjir datang, corona lewat. Oke, terima kasih. Oke, mungkin waktu corona ada jalan, mungkin kita undian. Sambil setelah ini kita ada sih mungkin 15 menit kita akan sharing buat yang bulan depan sama kalian Arisan.